Kegiatan vaksinasi massal ini untuk mendukung pemerintah dalam lanjutan percepatan vaksinasi yang telah dilakukan di beberapa tempat. Masyarakat menyambut antusias dengan digelarnya vaksin gratis ini. Tampak masyarakat yang berdomisili di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat berbondong-bondong datang ke Koramil 01 Payakumbuh di mana acara digelar. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang hadir langsung melaksanakan pendaftaran untuk pengecekan kondisi tubuh dan dilanjutkan dengan penyuntikan vaksin. Kegiatan ini berlangsung dengan mengikuti prosedur protokol kesehatan COVID-19. Di wilayah Kodim 0306 ada 3 titik pelaksanaan penyuntikan vaksin gratis yang digelar di beberapa koramil. Tahapan vaksinasi ini diharapkan seluruh masyarakat telah melakukan vaksinasi untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kegiatan hari ini adalah kita serbuan vaksin TNI, khususnya seluruh Indonesia kita melaksanakan vaksin. Khususnya Kodim 0306 50 Kota yang kita lihat sendiri sekarang, kita ada 490 vial atau sekitar 5.000 dosis yang akan dibagi dua dengan tahap pertama dan kedua. Target kita, masyarakat, pelaku ekonomi, kemudian keluarga TNI dan warga Polri yang akan divaksin. Dan ini vaksin aman dan halal. Dan kami himbau kepada masyarakat, jangan takut. Jangan takut. Kita vaksin, kita aman, kita sehat untuk keluarga. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.